Oke semuanya, saya kembali lagi menyelenggarakan skenario sendirian pada momen kalender ini. Konteksnya menyatakan masih pape. Baiklah, saya usahakan pada momen ini dengan keadaan yang sedikit formal. Tolong jangan disuprakan semua ya. Saya ingin menyatakan bahwasanya PAP internasional ataupun juga lokal domestik Indonesia menyelenggarakan konteksnya terhubung dengan saya 666 internasional CDM. Mana saya menyatakan perlu untuk menyelenggarakan kembali konferensi ini ya, memang begitu dia. Dalam versi yang lebih formal seperti sekarang ini, okay, that's the contact I will receive on this moment calendar. Maksud saya, semoga suara saya terdengar jelas ya. Yang mana bahwasanya seperti undang-undang dasar ya omongannya. Saya akan ulangi lagi. V internasional ataupun domestik nasional Indonesia akan diselenggarakan ataupun sudah diselenggarakan rame-rame pada tahun-tahun berlangsung ini. Saya 666 internasional atas nama Alien Farm Global sebagai stok home-nya diinginkan untuk menyelenggarakan kembali protokolernya secara independen soal vape. Guys, kontennya menyatakan bahwa saya adalah protokoler supramilenium yang terpercaya, termasuk juga berstatus sebagai Tuhum. Masih konten lagi Alien Farm International. Ya, katanya itu termasuk soal desain ataupun sketsa model engine vape yang saya miliki. Baiklah, kita akan mulai dari mana ya? Sungguhnya ini soal konteks yang saya terima. Supra. Bisa-bisanya terpercaya di tahun-tahun milenium ini, guys. Saya adalah perintisnya. Baiklah. Konteksnya menyatakan apa saya sudah bilang, konteksnya menyatakan itu dua kali. Ini referensi katanya. Referensi ya, belum jurisprudensi.
itu kan dua. Pada tahun-tahun berlalu, pabrik telah diselenggarakan penjelasan maupun juga forum-forumnya secara lokal, domestik, Indonesia maupun internasional mengikutkan alien family juga guys, oke? Saya formal di sini. Ya kelihatan kan dukunnya? Ini juga soal dukun. Baiklah, kita akan kembali fokus ya. Secara terminologi, itu bukan stasiun guys, itu bahasa intelektual akademik. Terminologi, ya itu benar. Referensi adalah pegangan buat ngomong-ngomong. Vape sudah dibicarakan sejak kemarin. Jadi katanya guys, Papi sudah jelas bukan psikotropika. Ini bukan narkoba guys, oke? Apa saya mirip Kredilovit? Jadi saya mau sampaikan, tidak hanya buat Luna Maya, apa saya juga menyebut nama Bunga Citra Lestari? Bukan guys, bukan psikotropika, apalagi narkoba. Memang banyak tukang lapu tua katanya juga pakai vape. Ini kan Indonesia, bisa-bisa aja kan. Jadi girls, saya juga harus menyebutkan Gigo. Oke girls, I will say that on this moment, okay? Pentingnya menyatakan vape mengalami gonjang-ganjing soal mobilitasnya dan juga tentang Stockholm, guys. Ini soal Stockholm juga. Alien family ingin menyatakan bahwa mereka Stockholm. Stockholm guys. Vape. Saya protokolernya. Bella, saya akan kembali lagi formal. Vape Internasional, kontennya terhubung dengan saya. Supranatural, yang mana dinyatakan bahwasanya 666 dalam kondisi kafir, termasuk Stockholm, Vape Internasional. So guys, saya harus menyelenggarakan protokolernya kembali.
secara sustain. Yang mana konteksnya menyatakan supernatural international millennium punya reward ataupun appointment bersama 666 ruang kuadriska family atas nama Elite guys, National Ethereum Planet Mars. Okay, peoples. Okay, then I want to say again. Bahwasanya masa depan ini, milenium, tidak mungkin terhindarkan. Ya, benar. Apa kita gila menghindarkan masa depan? Besok kan pagi lagi, terus malam lagi. Itu mana mungkin terhindarkan? Bunuh diri ya. Ya, gitulah dampak dari pengalaman supernatural ini. Kuburan juga ikut-ikutan sudah. Akhirnya kita menganggap siang dan malam ataupun besok hari. Mungkin juga atau mungkin juga tidak. Sheila on seven ya. Baiklah, saya ingin menyatakan bahwasanya saya mengusahakan untuk keakrapan ini, karena juga pengalaman ini berlangsung, peoples, oke? Okay? Yang mana saya sepertinya perlu untuk mengusahakan komunikasi yang bisa menyerahkan tentang urusan ini. Baiklah, kontennya menyatakan bahwasanya 666 ruang kuadriska ini mengalami perbunjingan, terlalu otoriter, aristokrat, diktatur, baiklah guys, jangan pakai lagi sedikit. Muka saya kurang kelihatan ya, pencahayaannya, tapi ya kita upayakanlah dulu apa yang ada. Yes, coba dulu lagi. Ini sebenarnya ya soal vape. Ya guys, vape. Saya ini termasuk katanya Stockholm, soal project design saya. Belum pas ini angle-nya nih. Jadi guys, katanya guys, vape itu perlu dijelaskan sebagai teknologi baru yang tidak perlu ditakuti. Referensinya sudah banyak yang pakai vape secara internasional ini. Ada juga yang mengatakan ini sisa bahasa atau istilah dari Arab, Mekah dan Madinah Israel. Sisa itu sudah lama digunakan secara internasional. Namun kemudian muncul vape yang menyatakan sungguhnya atas nama Alien Family International sebagai foundation ataupun filantropis ataupun Stockholm Companion internasionalnya. Guys, saya akan kembali berdiri. Ya, malah nggak kelihatan. Jadi guys, konteksnya menghubungi saya guys, peoples, Amin, peoples. Bahwasanya 666 yang kode sekarang frame ini punya momen bagus buat menyelenggarakan protokolernya keterkaitan fake internasional juga. Demikianlah pada momen ini dalam menyelenggarakannya. Kembali lagi ini soal apa?
Bosnya vape merupakan teknologi yang tidak perlu untuk dijauhi ataupun ditakuti. Namun 66 kode discovery ini diinginkan untuk memprotokolerinya. Terlebih daripada itu, bosnya vape bukanlah narkoba. Nantinya menyatakan sudah mengalami uji sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai laboratorium berteknologi terpercaya internasional atas nama Rusia, termasuk juga Amerika Serikat, dan telah mengalami pertunjukan perform tentang teknologinya termasuk liquid dan juga vape engineeringnya di Indonesia, guys, Jakarta. 666 Quantum Discovery ini menyusul sekarang ini. Tahunnya saya pakai kacamata ya, biar lebih kelihatan keren. Baiklah, saya akan teruskan kembali. Guys, itu sudah formal, guys. Jangan berharap lebih ya. Saya mendengar konteks kalian. Ini kurang formal. Saya sudah pakai blazer. Saya lihat, saya seperti pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa. Guys. Ini akan mencemburukan banyak anak band. Oke? Okay? Cuma saya pakai blazer. Baiklah, saya kembali lagi. Tadi soal apa ya? Soal teknologi. Oh, ya. Yeah. Sudah perform di Jakarta. Des, oke. Okay? Vape itu sudah perform di Jakarta. Pulau Jawa, guys. Untuk lisensi dan juga trademarknya sebagai produk yang not to be afraid by people. And that's in also children's, because they will be used by them also faith. Oh yang ini, ini liquid, oke? Okay. Ah sorry, ini agak begini dulu. Ya, kena itu iklan, guys. Ini ada logonya. Baiklah. Apa kalian coba membuat saya bingung? Karena saya sedang berusaha untuk formal dan ngomongin sekarang ini. Ah. Oke, saya akan teruskan kembali. Mind, guys, mind. Kita ini mind, oke? Okay? Ya, benar dong. Ini sekarang saya lagi pakai vape. Gila ya. Saya nyatakan belum pernah pakai vape sementara saya ini lagi megang vape, guys. Quite attractive for the statement, okay? I hear for the voice. Okay, I'm going to continue again. Tadi sampai mana ya? Ya, bilingual. Saya diminta untuk menyelenggarakannya secara bilingual. Oke, saya langsung fokus saja, oke? Itu asap yang menggepul-gepul. Asap menyan, guys. Ya, bukan. That's Fape struggling with the supernatural case 666 International. HDM. Alien found in Stockholm and official alibi for the chairman rejecting case. Baiklah, guys, saya punya sedikit tips ya. Jauhilah orang-orang gila di dalam perkara supernatural ini, oke? Okay? Apalagi yang tidak punya video internet. Seperti Iwan Cornell, itu punya video internet. Apa saya kurang ganteng ya? Enggak, wajah saya itu tropis loh, Indonesia. Kita akan coba lagi, oke?
Jadi guys, people, I just want to say, come on guys, you need to buy this, okay? Online shop or offline, let's do also. This technology product is not dangerous for you, okay? Buy this, guys, okay? I'm straight to the point, okay? Oke, saya akan mengatakan yang selanjutnya, yang mana soalnya LNT, okay? LNT United States of America, National Real Estate Sky Real Estate, I mean, Alien Mortgage Angel, also Alien Mortgage Angel, and also Alien Family Protection Trial, another on this Millennium Day, that's already include status premier alibi for us. They say Elon connect 1666 Elon connect discount for me and then let's go home. Yeah, Fabe International. Guys, jangan lupa LNT-nya, okay? Karena saya berofisial kepada si Alien Family International for the faith, guys, for the faith. Okay, straight from domicile residence, Town Medan Metropolis, North Sumatra Province, County Indonesia on this moment calendar again. Saya mau mengatakan bahwasanya vape itu tidak berbahaya bagi kesehatan. No guys, itu aman dan menyehatkan. Dia secara liquid. Apa saya akan menyelenggarakan kembali konsorsiumnya sekarang ini secara mandiri independen? Oke. Dan juga soal pemasaran ekonominya, guys. Inginkan kepada saya untuk memprotokolirinya guna iklan juga sedikit, karena saya ini ada suku Papi Internasional bersama Alien Farm. That's about appointment decorations, my logo 666 with Alien T United States of America, which already been revisions by my 666 on this day. You're for the case of natural human commanding goods in Greek. That's okay. Bang. Oke guys, asap. Ini asap. Ya, yeah, that's it, man. That's it. The smoke is spooky. People, I'm back again for our focus week on this minute. Ya, yeah! Kita memang tidak perlu terlalu fokus katanya. Gila ya. Baiklah, saya sudah formal, pakai blazer. Bisa nggak sih, catwalk gitu, sandingan kan? Baiklah, kita kembali lagi membicarakannya. Saya inginkan secara bilingual pada momen ini. Saya punya loh logonya, the vape, namanya Faxun, Vape Alien 666 Utility Retreat. That's going to be stuck home by Alien T United States of America. And also Alien Fighters, I don't know. I'm here for Islam International also, for the Faxun also, guys, and also Asia for the next stuck home for about Faxun. Baiklah, jadi vape
telah mengalami uji kelayakan, termasuk engineering-nya dan juga liquid-nya, guys. Kelihatan logo ya? Oke, guys. Saya mengusahakan yang terbaik untuk koreografi ini. Maksud saya ini bukan menari. Tapi gimana lah, saya masih ditolak juga. Sama Luna Maya. Apa kau kira saya ini stres? No, guys. Ini lagi perform, oke? Kau percaya saja. Bos saya ini orang waras dan pacar Luna Maya. Gila ya? Baik. Oke, we back again, oke? Jadi apa saya selalu mengulang-ulang kata-kata? Baiklah, itu tidak usah dipersoalkan, oke? Kita kembali lagi fokus. Guys, saya dari dulu minat loh dengan movie Satria Baju Hitam RX. Buah! Cuma intermezzo. Kita akan kembali lagi fokus, oke? Okay? Saya pakai dulu, guys. Wah, ini asapnya ya, guys. Luigi fit and proper test. Guys, itu fit and proper test atau laboratorium kelasnya ya? Fit and proper test itu kan politik. Itu. Oke, guys, gak usah diperbincangkan, oke? Okay? Ini keren. Tunggu, saya akan show dari behind, biar kita keren. Jangan goda-goda ya. Spooky-spooky. Human commanding ghost, guys. We know about that, okay? Yes! Tunggu, itu hanya sedikit, karena kita mau fokus. Saya sebenarnya mau bilang kalau saya ini keren. Baiklah, kita akan kembali lagi. Guys, saya ini manajer termasuk ya, secara kawasan. Vamping! Kotengnya di mana? Alien Family. So Alien Tate and also Moge Angel and Alien Family International and others include also Islam, Mekah and Medina. My contact just received that on this moment also I got messaging for them. Guys, saya sekalian coba ingat kembali, oke? Okay? Sebenarnya apa yang membicarakan tadi? Karena ini sebenarnya skenario yang sesungguhnya sudah diomongkan kembali kemarin. Masa nggak ikuti berita? Vape itu tidak perbincangan di antara pertemanan dan definitif really not dangerous for us, oke? Internasional perlu untuk mengenali dan memahami keterkaitan Vape untuk Stockholm-nya atas nama Alien Farm. Alien Farm International harus ini. Lebih daripada itu, guys. Alien Farm adalah foundations for the first beginning discovery of the Vape technology international. That besides about CISA also,
okay, from Mecca, Medina, Arab, Islam International. Wah, ini. Jadi saya sudah promosikannya pada momen ini. Asap mengepul-ngepul. Bela. Suara dukut. Ini semua dinyatakan perlu untuk dikaitkan karena kita adalah faith internasional yang juga menyelenggarakan perkara supernatural. Dukut. Guys, very quiet, spooky, smoky. Itu pakai kemenyan. Kontennya saya terima atas nama Vape Domestik Indonesia. Oke? Okay? Udah mirip gak sih? Kayak direktur gitu. Presiden. Presiden vape dong, gimana sih? Ini kan lagi konferensi soal vape. Saya mendengar guys, kayaknya entertainment Indonesia guys, Jakarta terhubung pada momen ini. Wait, just wait, okay? BCL? Saya kira Tamara Blazinski. Yang laki-laki gak usah, saya kan cowok. Jangan oke. Hah? Armada? Ini cowok apa cewek? Guys, saya terhubung Entertainment Indonesia. Armada, ternyata Armada grup band cowok Jakarta guys. Oke. Okay. I prove that on this moment, oke? Okay? On this moment, oke? Okay? Guys, kalau Luna Maya lihat cinta nggak sih? Ya, memang kurang tinggi. Oke, saya akan teruskan atau saya sudahi. Karena ini semua menyatakan masih terselenggara secara kontek-kontek yang terhubung untuk pengurusan WAPI pada 1666 berapa discovery ini. Mas nama Alien Farm International yang menginginkan protokolernya 666 di Mokoli Scarfin. Jadi Fafi mengalami promosi dan sekaligus gojek ganji tentang status presensinya guys secara internasional. On this moment, I already made this statement for clarification about them. Alien Farm International, that is also their trans connection companion, Faith International, such as Rocky also. Kenal Rocky nggak sih? Itu cowok-cowok yang lebih kurang dengan saya gitu. That's okay. Dan saya lah yang selanjutnya untuk promosinya berbahasa Indonesia dan juga bilingual internasional English speech. Kontennya menyatakan juga jangan lupa Islam internasional. Itu juga Fape. Oke, Mekah, Medina, Arab and Israel guys. Israel. Oke. Okay. Faith, bener gak sih? Yeah, that's right. Okay, I keep get contact on here, okay? Kamu tahu lah kan, saya ini protokoler dengan reward 22 triliun rupiah. I just say that. Don't too much, okay? Alien family. On project and the store fit, okay. I keep making this conference, okay. Fit berdasarkan kontak yang saya terima,
basically adalah teknologi futuristik abad milenium ini. Atas nama Alien Farm International yang mengalami gonjang ganjing kolega termasuk juga koneksi kronologi perkara first beginning discovery-nya atas nama pihak-pihak yang dimaksud. Termasuklah Indonesia, domisili residence saya. Dan juga termasuk my parents guys, my contact say like that, I just need to promo also for it. Guys, okay, RPK, Adibwana, Merdeka! Guys, I'm going to ask you for that, okay? Look out for the shiny. Okay, to get friends with guys. Ali to both. Ali to both. Guys, okay? You need to learn for that, okay? Okay, I'm going to continue gig. And for the next also, my contact say fame also for the first beginning, actually it also Islam International. That's Sisa guys, Sisa. Jadi kontaknya menyatakan guys, kalau diskusi kecil ya, ini kita buat konsorsium gak sih? Karena sebenarnya saya lagi monolog juga ini. Iya, benar. Tapi dengar, Islam katanya termasuk soal sisa-sisa. Jadi ada teknologi namanya sisa. Nah, itu juga fake katanya. For the first beginning discovery, fake international. But based my context also, Alien Farm International will make the clarifications for the ownership. Fake actually to Alien Farm. Fortune Agatha Pegasus. Jangan terlalu banyak guys, okay? Nanti orang gila shock. Guys, bagaimana? Apa saya sudah cukup dengan penjelasannya? Baiklah, saya akan coba lagi ingat kembali. So, Fit. Distro dan juga promo pertemanannya. Guys, swear guys. Ya. Tidak membahayakan, guys. That's really not dangerous, okay? But that's all I mean, okay? Everywhere. I will get contact and yeah, that's also about my promo as Soho Mosulek Fake International by my official chairman Alien Tech, Alien Farm International, Alien Movie Angel also and also Alien Farm that's Inc. also Islam International. Contact my only say 666 on Discovery meaning actually Soho for Fake International. We contact next conversations to Alien Farm. That's really not dangerous, okay? Masih keren gak sih? Oke. Jadi konteks ini, konferensi ini mengatakan bahwasanya V perlu dipromosikan oleh 666 Discovery sebagai stokhomnya, chairman-nya yang termasuk as nama Alien Farm sendiri, official international general for faith, sejarah foundation and discovery. That's Alien Tech and also si Alien Movie Angel. UFO guys! UFO! I will try maximum ini, okay? Okay, jadi demikianlah bahwasanya Vape itu bukan marijuana, narkoba, bukan guys, ini vape, electric nutrient utility,
for medicines and also about the cigarettes also, is this liquid for the match about the using operational? Now dangerous, okay? I'm still alive! I'm still alive! I'll use this, okay? I'm not dead! Baiklah. Durasinya sudah mencapai sekian menit. Saya memang sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat proposal program acara televisi. Saya bisa dapat duit, guys. Ya, seharian bersama 666 dengan kondisi covering. Oke, guys, kita tutup acara ini. Anda dapat menemukan konferensinya, recording video ini juga termasuk, melalui sosial media masih kini, Google, Facebook, dan yang lainnya termasuk Pinterest dan YouTube, guys. Dan juga Bigo International Africa. My girls there, okay? I'm still being betrayed by them. Okay. Mungkin soal ganteng kali ya. Cewek-cewek Bigo. Alah, guys. Biarlah saya memendam. Ya. Guys. Don't face yourself, okay? We need focus here. We need focus, okay? Sampai jumpa!